Tiada yang lain saat ini, kaulah yang ada di hati, kaulah yang ada di hati. Duhai kekasihku, hanyalah dirimu yang ku mau. Tiada yang lain di hati, kaulah selalu di hatiku. Pujaan yang selalu di hati, oh yeah, aku menunggumu. Engkau gadis yang selalu hadir dalam mimpiku, oh yeah, di setiap tidurku. Dengarkanlah, aku cinta, ingin aku selalu menjaga dirimu, menemani di setiap waktu. Tiada yang lain saat ini, engkaulah yang ada di hati, engkaulah yang ada di hati. Oh, oh, oh yeah, duhai kekasihku, hanyalah dirimu yang ku mau. Tiada yang lain di hati, selamanya hanya dirimu. Yeah, yeah, yeah. Dengarlah puisi yang akan aku berikan. Coba mengisi rasa kesepian di hatimu. Sing right. Tiada yang
tiga kata yang menggambarkan gue itu adalah suara tinggi, terus larinya cepat, sama pekerja keras. Judika, gak usah diragukan lagi ya. Satu suku dengan saya, dia punya suara yang tinggi yang khas, dan bagi gue di Indonesia ini, rocker yang punya melodi yang bagus dengan suara tinggi yang rocknya khas itu Judika. Di awal karir gue pernah bikin satu grup musik. Jadi ini grup bareng adik gue. Jadi adik gue yang paling kecil, kita bikin grup vokal sama teman gue satu. Jadi kita kerja di salah satu hotel di kampung saya di Brastagi. Jadi kita bertiga, kita kerja sambil orang berenang, kita nyanyi sambil orang makan malam, gala dinner, kita nyanyi gitu. Jadi dari sana kita mulai tahu banyak lagu, karena semua tamu-tamunya juga dari banyak kalangan, termasuk dari pengusaha, dari orang kantoran, dari mana-mana. Jadi request lagunya macam-macam. Sebenarnya Mahadewa sama Dewa itu beda gitu. Jadi memang tawaran di dalam karirku itu kan macam-macam. Jadi sebelum Mahadewa itu sebenarnya Chris Patih dulu. Jadi Chris Patih sempat kehilangan Semi, dan badai telepon untuk bisa masuk Chris Patih. Sudah hampir deal dari Sony Music sama Nageswara juga. Tiba-tiba Mas Dani datang untuk menawarkan, karena Onco keluar, ditawarkan awalnya untuk bisa. Gak tahu dulu tawarannya sih, lagu Dewa udah kelar nih, yuk kita rekaman gitu. Tapi gak ada bicara tentang jadi vokalis Dewa atau gimana gitu. Setelah kita berbincang, udah deh bikinnya baru aja Mas gitu. Bikin nama baru Mahadewa, karena aku ngefans sama Lasso sama Once. Jadi aku gak mau terlalu dibanding-bandingin atau gimana gitu. Akhirnya kita bikin project Mahadewa gitu.